Produksi Imlek ini untuk edisi Imlek ini dibatasi 1000 keping. Tadi saya sampaikan bahwa ini menggunakan angka 88, jadi 88 gram. Ya, peruntukannya tentu ke semua masyarakat, khususnya masyarakat yang mungkin beretnis Tionghoa, terus kedua juga yang suka collectibles item, yang suka mempunyai koleksi, dan tiga tentu merupakan sarana dalam berinvestasi. Ya, memang kita harus banyak berinovasi. Kedepannya, kita sudah sukses dalam batik yang sudah sold out. Kita dalam tahun ini juga akan menerbitkan batik seri 2. Diperkirakan mungkin di kuartal kedua tahun ini sudah bisa kita launching juga. Jadi Antam itu kalau produksi daripada logam mulia, kita harapkan di tahun ini bisa menjual 24 ton. Naik di tahun lalu kita 11,7 ton. Jadi hampir naik 2 kali.